أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. إلهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي، اعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، طبعا sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Dan dengan berkat syukur itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Dan insyaAllah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sayyidul Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Maka surat 200 iaitu kata Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitab yang bernama Masyarikul Anwaril Qudusiyah. Kitab yang bernama Masyarikul Anwaril Qudusiyah fi bayani Uhud al-Muhammadiyah. Baik, kita ambil terjemah artinya, erti kata-kata Syekh Abdul Wahab ni. Telah diketahui bahawasanya tiap-tiap barang yang barang siapa tiada mengambil baginya itu akan tarekat Syekh Ahli Sufi, yang ni sesiapa yang tak belajar perjalanan tasawuf ni, tarekat ahli tasawuf ni daripada guru ahli tasawuf, yang menunjukkan akan dia jalan yang mengeluarkan daripada segala sifat kecelaan. Yakni perjalanan ahli tasawuf ni, tarekat ahli tasawuf ni ataupun guru ahli tasawuf ni yang mengajarkan, yang menunjukkan ni dengan dia yang mengajarkan tentang cara-cara jalan atau cara-cara bagaimana nak membuang sifat-sifat kejelaan, nak mengeluarkan diri daripada pengaruh sifat-sifat yang jela, yang ni nak membuang sifat-sifat yang buruk, yang jela, yang mazmumah itu, yang ni daripada segala maksiat yang batin. Iaitu sifat-sifat kejelaan ni, sifat mazmumah ni, dia merupakan sejenis maksiat juga, tapi maksiat yang batin. Sebagaimana kita ada maksiat yang zahir, maka ada juga maksiat yang batin. Maksiat yang zahir ini segala perbuatan-perbuatan salah yang kita buat lah. Sama ada melibatkan kata-kata kita, perbuatan kita dan macam-macam lagi. Maka maksiat yang batin ini iaitu sifat-sifat yang keji, yang cela, yang bersarang dalam hati itu. Itu dikira sebagai maksiat yang batin, seperti hasad, riya, takabur, ujub dan macam-macam lagi lah. Semua itu dikira sebagai maksiat yang batin. Seperti riya dan ujub dan takabur dan hasad dan hubud dunia, yakni gila dunia. Gila dunia dengan arti keinginan yang berlebihan terhadap duniawi, yang mana dengan keinginan tu kita
melanggar perintahnya, tak laksanakan perintahnya, larangannya kita buat dan sebagainya, kerana memenuhi kehendak hubung dunia. Baik, dan bakhil dan barang sebagainya. Yang ini banyak lagi lah sifat-sifat lain yang dikira sebagai sifat mazmumah, yang mana semua itu dikira maksiat batin. Maka iaitu asi bagi Allah Ta'ala. Dikira orang itu sebagai orang yang mendurhakai Allah. Bila tidak belajar daripada guru ahli tasawuf ni cara macam mana nak membuang sifat-sifat mazmumah tu, nak mengeluarkan seseorang daripada dipengaruhi oleh sifat-sifat mazmumah yang bersarang dalam hati itu, tidak lagi belajar dengan guru ahli tasawuf yang mana mereka ni mengajarkan cara-cara ni, maka dia dikira sebagai mendurhakai Allah. Kata Syekhul Wahab Sya'ran, dia sebagai dikira telah bermaksiat terhadap Allah. Dan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi dia ni bila dia tidak pergi belajar ni ilmu-ilmu yang memberi pedoman macam mana nak bersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah ni, dia dikira berdosa, bermaksiat terhadap Allah dan Rasulnya. Yang ni segala maksiat yang walibnya seseorang tu dia tak dapat nak ketahui dengan baik tentang sifat-sifat buruk yang bersarang dalam hati dia tu, ataupun maksiat-maksiat batin yang ada dalam hati tu, kecuali dia berguru dengan seorang guru. Walibnya begitulah. Walibnya kalau kita tak belajar ni, sekalipun mungkin kita ni ada pengetahuan, ada kealiman, tapi tak belajar secara khusus bab tasawuf ni, walibnya kita tak nampak sifat-sifat buruk yang bersarang dalam hati kita ni. Baik, dan jikalau ia hafaz 1000 kitab di dalam ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu sekalipun. Maksudnya, sekalipun dia ni merupakan alim besar, ulama besar, Yang menghafaz 1000 kitab. Ini perkataan menghafaz 1000 kitab ni nak kabur mengaji habis kitab. Mengaji habis kitab, hafaz habis kitab. Jadi kata Syabdul Wahab, sekalipun dia alim, seseorang tu sangat alim, tapi kalau tidak mengaji ilmu tasawuf secara khusus daripada guru-gurunya, baliknya tidak nampak kaipan-kaipan yang duduk dalam hati. Sebab itu ulama-ulama dulu, ulama-ulama kita dulu, kalau mereka ni pergi mengaji, bukan mereka mengaji ilmu akidah saja, ilmu fiqh saja dan ilmu lain lagi, tapi mereka tak tinggal ilmu tasawuf. Sebab mereka tahu benda ni. Baik, kerana kebanyakan ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf tu, yani ilmu-ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf, iaitu pada membicarakan akan hukum yang zahir juga. Ilmu-ilmu yang lain dari tasawuf ni walibnya mereka membahaskan hal-hal yang berkaitan hukum zahir, dan tiada mengetahui akan hukum batin melainkan dengan ilmu batin. Dan ghalibnya kita ni tak tahu tentang hal-hal yang melibatkan kalbu kita ni, yang melibatkan batin kita ni, kecuali kena belajar ilmu dia tu, iaitu ilmu batin, iaitu ilmu tarekat. Jadi tak kira lah nama ilmu batin ke, ilmu tarekat ke, semuanya ilmu yang satu, yang ni ilmu tasawuf lah. Yang dibangsakan akan dia itu kepada ahli sufi, yang ilmu yang dinisbahkan kepada ahli tasawuf, yang ni orang-orang yang disebut sebagai sufi ni, orang yang sudah berhasil menghayati tasawuf sebaik-baik atau sedalam-dalamnya lah. Jadi ilmu yang dinisbahkan kepada mereka ni dia bukan ilmu tasawuf. Yang dibangsakan akan dia itu kepada ilmu tasawuf itu. Baik, kerana adalah tiap-tiap ilmu itu baginya ahli. Setiap ilmu ni dia ada keahlian belaka. Dia ada kelayakan. Ilmu qiraat ada ulama-ulama dia yang mahir dalam bab tu. Ilmu akidah usuluddin pun ada ulama-ulama dia yang mahir bab tu. Ilmu fiqh pun dia ada alim-alim dia, ulama dia yang mahir bab tu. Kerana adalah tiap-tiap ilmu itu
baginya ahli yang mengetahui akan dia. Tak kira lah setiap ilmu tu mesti dia ada pakar dia, dia ada orang yang mahir dalam bidang berkenaan. Baik, maka jikalau mengaji seumur hidupmu kepada ulama ahli fuqaha, sekiranya kamu belajar, dan belajar tu bukan sikit, bukan dalam masa yang singkat, seumur hidup. Belajar dengan siapa dia? Belajar dengan ahli-ahli fiqh, yakni fiqh suhih saja. Mengaji, dan mengaji lama, seumur hidup kita mengaji. Tapi ternyata yang kita mengaji itu daripada ulama ahli-ahli fiqh suhih, dan ilmu yang dia ajar tu ilmu fiqh suhih saja. Nescaya tiada diajarkannya akan dikau itu melainkan akan ilmu fiqh. Dia tak ajar lah kecuali ilmu fiqh saja menurut kemahiran dia tu. Dan ilmu usuluddin, bagi yang mahir dalam usuluddin, yang jauh usuluddin. Dan ilmu nahwu, ilmu nahwu dia tetap tata bahasa Arab. Orang yang nak jadi, orang yang nak mengajar, orang nak jadi alim, dia kena mengaji lah ilmu nahwu ni. Tapi orang ramai kita ni tak perlu pada ilmu ni untuk dia faham agama dia. Tapi kalau dia ada hasrat nak jadi guru, nak jadi orang yang nak mengajar orang, dia kena ada ilmu ni, ilmu nahwu ni, tata bahasa Arab, sebagai alat untuk memahami nas-nas syarak Al-Quran dan hadis. Dan ilmu sharaf, ilmu sharaf ni ilmu yang berkaitan dengan perkataan-perkataan Arab tu. Dan barang sebagainya, yakni dan ilmu-ilmu lain lagi lah. Yang iaitu ilmu tarekat, apa ni, dan barang sebagainya itu. Jadi mereka ni hanya mengajar ilmu-ilmu ni saja. Yang iaitu ilmu tarekat yang batin kepada masyayikh ahli sufi. Jadi kalau ilmu tarekat yang batin ni pula, yang mahir tentang ilmu ni, yang boleh ajar tentang ilmu ni, iaitu guru ahli sufi. Jadi yang ada kemahiran dalam ilmu ni, kadang-kadang ahli-ahli fiqh ni yang mengaji fiqh sajalah, dia bukan tak tahu tentang tasawuf, kadang-kadang dia tak boleh nak terang dengan baik. Kerana dia tidak memiliki kehalusan faham lah kadang-kadang, jadi tak dapat menjelaskan. Tapi dia sendiri mungkin kalau dia mengaji, dia boleh lah untuk diri dia ni. Tapi Ustaz, kalau kita belajar sekalipun, kita belajar ilmu tasawuf, kita belajar ilmu yang lain, kita belajar ilmu tasawuf, jadi mana kalau kita belajar tu, kalau kita tak berapa faham, tak berapa mayaraki benda tu, apa tak lagi nak beramal, tak jadi ke Ustaz? Ya, yeah, ya. Sebab tasawuf ni ke abstract. Ya, yeah, kena faham. Tak kena batik. Ya, yeah. Abstract. Kena faham. Kita contoh ni, dalam masjid ni kita penuh, dia beritahu lah cara mana nak kita ni nak mengubahkan penyakit kibar, kibar sombong kan. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. Jadi dia kata, kalau kita ada sifat ni, cara nak mengubah ni, kata, kita ni mesti ingat, semua ingat. Dia kata, semua ni asal daripada air mani, satu benda yang hina dan licin. Tak cukup dengan tu, mengeluar pula melalui saluran yang sama, aktif keluar air pula, benda yang kotor. Jadi benda ni, apabila kita dengar ni, jadi mana dia harap kepada kita, kita pun termakan apa-apa tu. Jadi, jadilah apa, baik ke apa gitu kan. Tapi tak, bukan semua orang akan react macam itu. Setengah aku dengar sahaja ni. Jadi masing-masing menurut kodoh lah. Macam Nabi beritahu, macam air hujan turun kau, ada tempat awak subuh tu tumbuh rupu, kau tempat kering tu kadang-kadang tak dekat air. Jadi menurut kau dah lah. Saya lagi kan benda ni Ustaz, balik pula yang contoh sama. Jadi tadi mana dia kata, suruh kita daripada yang lain. Tapi kalau kita pergi selekoh lagi, kita tengok kalau kecuali Nabi Adam, Siti Hawa, mungkin juga Nabi Isa, orang lain ni sebut manusia semua yang mana ni. Jadi mana kalau kita dah tahu semua orang yang mana belaka, ya, ya. Jadi ilmu ni sebagai sebab kepada orang dapat menghayati tasawuf. Dan ghalibnya kalau dia ada ilmu ni, sebahagian tu sudah dapat. Sebab tasawuf ni dia ada dua bahagian. Bahagian ilmu, sebahagian. Bahagian kedua, bahagian menghayati dia tu. Dan penghayatan ni pun ada dua. Satu penghayatan dalam bentuk amalan-amalan yang agak mudah untuk kita buat, macam kita mengaji ilmu tasawuf yang mengajarkan kita macam mana kita berusaha nak buang sifat-sifat hubung dunia ni. Banyaklah dia ajar cara, antaranya
apa ni, antaranya biasa ingat kepada mati, berfikir tentang kematian ataupun ziarah kubur. Jadi benda tu kita boleh buat dengan mudah sikit. Tapi dia ada satu peringkat amalan lagi, disebut ehwal. Ini kena didikan khusus daripada guru dia yang ajar bagaimana nak mengamalkan sehingga membuahkan satu ehwal dalam hati tu. Jadi ilmu tu satu juzuk. Jadi kalau kita mengaji ilmu ni, kadang-kadang sebahagian dari tasawuf tu sudah kita dapat, sebahagian. Cuma perlu kepada pengukuhan, perlu kepada pendetailan sikit lagi, ataupun kedalaman sikit lagi, kena mengaji sikit lagi cara khusus pula. Itu. Jadi nak kabarnya, Tok Syah ni kata, kalau kita mengaji ilmu fiqh saja dan tak mengaji rasul tasawuf, memang tak ada benda, tak ada benda. Sekalipun dia merupakan ulama besar, alim besar dalam bidang-bidang yang lain selain benda tasawuf ni, tidak akan dapat tahu dan apatah lagi nak menghayati tasawuf itu dengan baik. Sekalipun dia merupakan ulama besar. Sebab apa? Kerana ilmu tasawuf ni melibatkan hal-hal dalaman yang agak romek sikit. Jadi ilmu dia pun agak romek sikit lah. Dan bila dijelaskan itu perlu kepada kemahiran juga. Tapi bila berjaya dijelaskan, maka orang yang mendengar tu dapatlah sebahagian daripada natijah tasawuf tu. Dan dia boleh menghayati, dia boleh mengamalkan lah apa-apa yang boleh diamalkan dulu. Cuma tinggal lagi pengukuhan dia tu, dia ada step lain lagi. Baik. Kerana barang siapa yang menyampaikan ilmu yang zahir dan sekalian itu dinamakan hukum zahir. Ini kita baca dah dulu ni, kita tahu perkataan ni kita tinggal gitu kan. Saya pun terlupa nak cek balik, tak apa, kita tanda semula. Maka iaitu tiada memadai bagi kamu melainkan engkau mengaji ilmu tasawuf. Yang ni kalau kita mengaji ilmu zahir saja, maka dapatlah bahagian ilmu zahir itu. Dan katanya tidak memadai, yang ni tak padam, tak cukup lagi. Maka tak dapat tidak kena mengaji juga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, yang ni ilmu batin, iaitu ilmu fiqh dan ilmu usuluddin itu, yang ni bahagian ilmu zahir dan barang sebagainya. Padahal tiada mengaji ilmu tasawuf, maksudnya mengaji ilmu zahir, iaitu ilmu fiqh, ilmu usuluddin yang boleh dibahaskan, yang kita boleh bicarakan dia, tapi tak mengaji ilmu tasawuf ni yang batin itu, iaitu ilmu tasawuf, yakni ilmu tarekat ahli sufi kepada ulama ahli tasawuf, nescaya jadi fasik. Jadi kalau dia mengaji ilmu fiqh, seperti ilmu fiqh, ilmu usuluddin saja, tapi tak mengaji ilmu tasawuf atau nama lain, ilmu tarekat ataupun ilmu batin atau nama-nama lain lagi lah, ilmu tarekat ahli sufi ke, tak mengaji ilmu itu, maka nescaya dia akan jadi fasik. Mana yang dia fasik ni? Takkanlah orang aling jadi fasik. Tapi dalam tasawuf ni dia kata boleh jadi. Mana tu kita tengok. Macam mana boleh jadi fasik? Maksudnya menghafaz 1000 kitab, alim. Tapi selain dia mengaji tu, selain dia ilmu tasawuf lah, dia tak mengaji ilmu tasawuf, dia mengaji ilmu fiqh sorry saja. Kalipun dia menjadi orang yang sangat alim, bahkan menghafaz ribuan kitab, tapi dia jadi fasik. Fasik juga ke mana ni? Berat kita dengar ni. Tak payah gini ni. Sebenarnya bukan payah benda. Ngaji tak ada benda lah. Maksudnya tak mengaji, tak mengaji ilmu tasawuf, maka adalah kemungkinan jadi fasik. Baik, macam mana benda ni boleh berlaku, kita tengok. Seperti yang disebutkan oleh Imam Malik dahulu itu dengan katanya, dan perkara ni telah disebut oleh Imam Malik. Jadi Imam Ghazali ni sebut benda ni dalam kitab Ihya dia, dan disebut juga, dinukilkan juga oleh ulama-ulama lain kalam ni, kalam Imam Malik ni. Apa benda kata Imam Malik? Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Jadi apa yang Syekh Abdul Wahab sebut tadi tu, kalau dia mengaji alim mana sekalipun, dia mengaji semua ilmu selain ilmu tasawuf ni, dia mahir, dia alim, tapi tak mengaji tasawuf, dia fasik. Jadi tentang perkara ni kata Syekh Abdul Wahab bahawa Imam Malik pun ada menyebut dia. Dia kata dia macam mana?
man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Barang artinya, barang siapa mengaji ilmu fiqh, ilmu zahir sajalah, dan tiada ia mengaji ilmu tasawuf, dan tak mengaji ilmu fiqh batin ataupun ilmu tarekat, ilmu batin ataupun nama-nama lain lagi lah, yang ni ilmu tarekat, maka sungguhnya jadi fasik. Dia jadi fasik. Itu kata Imam Ali. Tengok. Baik. Macam mana yang boleh jadi gitu tu, jadi fasik? Sekarang ni dia dah jelas sini ni, tapi kita nak jelas apa, macam-macam mana boleh jadi fasik tu. Macam mana boleh jadi fasik ni? Orang yang melakukan dosa yang berkekalan, mengekali. Maksudnya dia buat je law itu berterusan. Kalau dia buat salah, dia istighfar, dia taubat, buat lagi cerita lain. Hak ni ni dok ni, dok tekan beri langsung ni. Serik je, dia buat salah berpanjangan bertahun-tahun. Jadi kita sebagai orang Muslim, mukmin ni, melakukan kesalahan tu dah inna illah. Tapi bila kita sedar, kita istighfar, taubat. Kemudian bila sampai masa, mungkin kita terjatuh lagi kerana kita masih ada nafsu. Syaitan pun ada. Kadang-kadang kita lalai, lah, jatuh buat kesalahan, sedar lagi, baiki lagi. Itu dah. Hani ni berlarut-larutan dia buat kesalahan ni. Sedar, tak ada sikit pun nak mikir apa-apa. Buat berlarut-larutan, tak ada fasik. Jadi yang dikatakan fasik ni, bila seseorang melakukan keburukan ni, kejahatan, kemaksiatan ni berlarut-larutan, sama ada maksiat tu zahir ataupun batin. Kita kadang-kadang kita tak pandang hak batin tu. Kita pandang maksiat zahir je. Mungkin tak semayang, tak semayang bertahun-tahun. Itu memang pastilah. Ataupun dia buat kesalahan lain berlarut-larutan tidak baiki. Termasuk fasik juga. Jangan galaknya kita ukur fasik dari segi tu. Dan masalah fasik ni kalau berkait dengan menikah kahwin kau, tak nak jadi tok wali. Jadi wali, kena cari wali hakim, wali orang lain. Kalau apa ni, ayah kepada orang puan tu, tak ada dia tanah fasik. Itu dari segi tu. Galibnya kita nampak gitu. Fasik ni orang melakukan kemaksiatan. Dan kemaksiatan pada gambaran kebanyakan kita ni, iaitu orang yang buat salah-salah tadi tu. Dan perkara ni mungkin tak berlaku pada orang yang kita anggap sebagai alim. Tapi sini kan pun tak gitu. Orang lain pun mungkin jadi fasik juga. Kok mana itu? Maka di sini tasawuf menyatakan, kalau dia tak mengaji ilmu tasawuf ni, kalbu dia tu akan terdedah dengan sifat-sifat yang buruk. Kalau dia tak mengaji langsung, dia tak tahu pun riak ke mana, ujub macam mana, takabur macam mana. Bahkan itu jadi sifat dia. Sifat dia. Dan kita na'udzubillah lah, mudah-mudahan Allah lindung kita. Bukan nak kata apa, dalam pengalaman hidup kita ni, orang alim ni tak mudah juga. Bab-bab ni, bab-bab riak ni, bab-bab takabur ni, tak mudah juga. Kita tak berkata ke orang lah, kita pun kadang-kadang gitu juga. Tak mudah maksudnya. Bahawa penyakit-penyakit riak, takabur, ujub ni, hasad ni dan macam-macam, waktu tu kita rasa tak mudah tu. Tak mudah. Kita tak mau kata korang, kita sendiri tak mudah benda tu. Jadi sekiranya kita lock benda tu, kita lock, tak baiki, tak mengaji dan tidak berusaha nak baiki, maka kita bererti kita telah melakukan kemaksiatan batin dan berlarut-larutan, maka hukumnya fasik. Hukumnya fasik. Itu maksud kata Imam Malik tu. Siapa yang berfiqh mengaji hukum-hukum zahir saja, tapi tak mengaji hukum tasawuf ni dan cuba menghayatinya, maka dia jatuh fasik. Tadilah. Mungkin zahir dia tu tidak curi, tidak mengapong dari segi zahirnya. Tapi dalam kalbu dia tu, raliknya tak enak lagi ni. Sebagai manusia ni, sifat-sifat ni hasad, takabur, ujub, riak ni boleh katakan kebiasaan. Jadi sekiranya tidak mengaji ilmu tasawuf dan cara-cara macam mana nak menghadapi semua ni, nak baiki benda ni, maka dia dikira telah melakukan, tadi disebut tadi, dia telah apa ni, bermaksiat terhadap Allah. Dan bila benda ni berlarutan, maka hukum fasik lah. Sebab tarikh fasik ni orang yang melakukan kemaksiatan dan berlarut-larutan, tak baiki.
Adapun kalau dia mengaji, dia tahu tentang buruk ni dan cuba lawang, kalah menang sekali-sekala, itu biasalah. Tapi dia tahu dan ada keinginan, kemahuan untuk baiki, untuk nak buang sifat-sifat buruk tu. Dan dia belajar, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, kadang berjaya, kadang-kadang kalah, dan dia cari jalan. Itu hal lain. Yang pentingnya dia tak nak benda tu, dia ikut error, dia cuba nak buang, berjaya tak berjaya, itu nombor dua. Tapi yang dikatakan fasik ni, sifat-sifat ni bersarang dalam kalbu, di dalam kalbu seseorang ni, kemudian dia lock, berlarutan, maka jatuh hukum fasik lah. Itu maksud kata-kata Imam Malik. Jadi kalau alim ulama tidak mengaji bab tasawuf ni, dan kita tak rasa belek orang tak mengaji tasawuf ni, tak rasa belek sebab apa? Hari ini kita tengok yang memfatwakan tasawuf ni sesat, Belanda. Alim, Toto Alim hari ini yang memfatwakan tasawuf ni sesat. Setengah tu tasawuf ni tak ada erti mana, tak faedah mana. Hak tu ramal lah. Tasawuf ni tak penting sangat, tak bermakna. Ini ni ramal. Tapi hak kata sesat tu ada juga. Tapi mungkin tak ramal sangat lah. Tapi ada. Tasawuf ni bukan ajaran Islam. Ni ajaran luar yang dapat masuk dalam Islam ni. Kita pernah dengar alim-alim di negara-negara Arab tu sebut secara terang-terang, tasawuf ni bukan Islam. Bukan Islam. Dan nak kata apa? Berarti tak ada benda ni, kosong. Jadi itu kata Imam Malik, siapa yang berfekoh saja tapi tidak bertasawuf, soh dia jatuh fasik. Kerana tadilah sebab-sebab tadi. Fasik dari segi maksiat batin dia tu yang lor berlarutan berpanjangan, maka jatuh ke fasik lah. Sekalipun zahirnya tu merupakan orang soleh dari segi amalan zahir dia tu. Maka sekiranya ambil olehmu hai saudaraku akan syekh yang mengajar bagimu ilmu tasawuf. Yang pergi mengajilah, kata Syekh Abdul Wahab, pergi mengajilah kepada guru-guru yang mengajarkan ilmu tasawuf ini, supaya engkau lepas daripada maksiat yang batin, supaya dapat membebaskan diri atau menyucikan diri batin kita daripada maksiat-maksiat yang batin. Kita belajar tu ditunjuk cara, beri pedoman, dan kita berusaha sekadar yang kita mampu, mudah-mudahan terbuanglah sikit-sikit maksiat yang batin. Maknanya Ustaz, kita mesti cari syekh yang khusus lah. Pengajian ya. Maknanya kita duduk seminggu sekali, seminggu kali, Ustaz beri cerita pesan macam mana tu, itu sebagai kita berusaha. Itu pun sebahagian lah. Sebahagian lah. Pengajian ni, kita mengaji itu juga sebahagian. Jadi cuma kalau kita ada lagi yang kita rasa yang tu, kita pergi mendalami lagi, lebih baik lagi. Tapi mengaji tu, itu sudah dikira sebahagian. Mengaji ilmu tu sendiri, mengambil pedoman-pedoman lain, itu mungkin lebih baik lagi lah. Dan terima olehmu akan nasihatku ini, kata Syekh Abdul Hafsah. Hendaklah mempakai nasihat aku kabur ni. Aku kabur ni. Maksudnya nasihat apa ni? Yang ni menggunakan mengaji dengan ulama-ulama ahli tasawuf. Itu dia. Dan takuti olehmu bahawa engkau kata bahawasanya tarekat ahli sufi itu tiada mendatang akan dia oleh kitab, yakni Al-Quran. Kata Syekh Abdul Wahab, hendaklah kamu jaga-jaga. Jangan sampai kamu mengatakan bahawa tarekat ahli tasawuf ini tak ada dalam Al-Quran. Jangan sampai begitu, kata Syekh Abdul Wahab. Sebab apa? Dan tiada mendatang akan dia oleh sunnah, yakni tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam sunnah. Jaga-jaga, kata Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab pesan, mu kena jaga-jaga, jangan sampai mu ni kata gini. Kata pun dia, bahawa tasawuf ni tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah. Sebab apa? Kau kata gitu. Yang ni hadis Nabi SAW. Maka barang siapa mengata akan yang demikian itu, nescaya jadi kafir. Jadi kafir. Jadi kafir dah setara. Sebab apa? Kita tengok. Ini saya nak jelaskan sikit hari ini kerana kita kadang-kadang keliru sikit hari ini. Keliru.
yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Wahab menjadi kafir ni, bila dia tolak, dia kata tak ada. Adapun dia tidak amalkan dia, itu maksiat. Hakih ni bukan kita buat, kata aman, kita nafikan. Samalah kalau kita menafikan apa-apa jua pun ajaran-ajaran Al-Quran, tak kira lah hukum ke, wuduk ke, apa ke, kalau dia tolak, memang boleh jatuh kafir. Tapi isu yang berlaku sekarang, tidak melaksanakan, tidak buat. Kalau tasawuf, tak kira tasawuf ke, benda-benda lain ke, maka itu hukumnya hukum dosa. Kena beza itu, dekat je. Kalau dalam sejarah umat ini, yang terbabah dalam bab ini, kelompok Khawarij. Sebab tu dia telah menghukum Sayyidina Ali sebagai kafir. Sayyidina Ali kafir, dia tok ke dia. Muawiyah pun kafir, Ali kafir. Sebab apa? Saya tak apalah, saya nak memperingat kita sama-sama orang Islam ni kena beringat. Jangan terbabah dalam bab ni. Sebab akibatnya buruk. Kalau kita meletakkan kekafiran kepada orang, tak kena, dia akan balik dalam muka kita. Sebab tu kena dia jaga bab ni. Saya kena beringat sama benda ni sebab isunya isu yang berat. Salah orang, balik dalam muka selalu. Jadi kita kena beringat. Benda ni berlaku dalam sejarah. Jadi berhati-hatilah terutama musim-musim ni. Kena jaga-jaga. Jangan main buah ni. Ini bos nampak kacau ni. Bahaya. Kena mati situ dulu. Kena jaga-jaga. Jadi saya nak cerita sejarah. Tak apalah kalau boleh cerita. Dan berkaitlah dengan kata Syekh Abdul Wahab ni. Sebab apa Syekh Abdul Wahab kata benda ni kafir? Ni. Kita tahu dalam sejarah. Isu dia. Pada zaman awal Islam dulu, antara isu yang menjadi ikhtilaf awal di antara orang Islam ni, isu yang melibatkan orang yang melakukan dosa besar. Itulah bibit pertama yang melahirkan mazhab Mu'tazilah. Bila Wasil bin Atha' tak setuju dengan guru dia, guru dia Hasan Al-Basri, tabi'in, siapa dia? Kena Hasan Al-Basri ni. Orang yang pernah diuji oleh Sayyidina Ali. Masa dia Sayyidina Ali di Basrah ni, dia tengah mengajar. Masa tu dia muda lagi. Orang lain yang mengajar banyak dihalau keluar oleh Sayyidina Ali. Sebab apa? Mengaruh. Banyak berharapan. Mengaruh. Buat cerita berharapan. Cerita yang bukan-bukan. Jadi Sayyidina Ali menghalau sejumlah yang ramailah orang daripada mengajar ni. Sebab mereka sudah lari daripada sistem keilmuan, pengajian yang betul. Bercampur dengan macam-macam hal lah. Dia halau oleh Sayyidina Ali. Tapi satu ketika, nak cerita Hasan Basri dulu ni, yakin ni timbul. Maka satu ketika, ketika Hasan Basri ni tengah mengajar, dia muda lagi, Sayyidina Ali mari. Bila dia mengajar, Sayyidina Ali tanya dia, "Hai orang muda, aku nak tanya mu sesoalan. Kalau mu boleh jawab, aku benar mengajar sini. Tapi kau boleh jawab, akan aku keluarkan. Aku akan halau macam mana aku halau orang lain." Ini orang masih muda lagi Hasan Basri. Jadi bertanyalah Sayyidina Ali. Dia kata, "Ma milakuddin, apa yang akan menjadikan, yang dapat menjadikan agama itu terkawal, dapat terjaga agama? Apa perkara apa? Wa ma hilakum, dan apa yang merosokkan agama?" Pendek soalan. "Ma milakuddin wa ma hilak, apa yang menjadikan agama itu terjaga dan apa yang merosokkan agama ni?" Bukan soalan panjang. Jadi orang-orang alim ni memang style pendek-pendek mereka. Soalan pendek, jawapan pun pendek juga. Jadi bila ditanya milakuddin ini, yang menjaga agama ni, warak. Sejawapan, suti kata. Bersifat warak. Menjaga, berjaga-jaga supaya tidak terbabat. Yang mengosokkan agama pula, tomok. Seperkataan kot jawapan ni, tomok. Dengan sebab tomok lah agama akan jadi rosok. Rosok agama, percayalah. Sebab tu kalau alim-alim, alim-alim ulama, tapi kalau penuh dengan hubung dunia, memang dia akan membinasakan, dia akan memusnahkan umat. Percayalah. Kalau mana-mana orang yang terlibat dengan keilmuan jadi alim ni, itu kemuliaan Allah.
Allah beri kepada seseorang tu ilmu tu sebagai kemuliaan. Tapi kalau dirosakkan dengan hubur dunia penuh dalam kalbu dia, pasti dia akan menjadi pemusnah pada umat. Percaya lah. Sebab tu bila Nabi tanya, Sayyidina Ali tanya, benda yang menjaga agama dan apa yang merosakkan dia, dua kata dia. Warung itu jaga agamamu, tomoh ini pemusnah agama. Jadi sudah ditanya oleh Sayyidina Ali sejak dulu. Tapi Hasan Basri bila jawab macam tu, Sayyidina Ali kata, orang macam mu lah yang patut mengajar. Orang macam mu ni lah yang patut mengajar. Dia dikekalkan. Baik, pada zaman dia jadi alim besar, ulama besar pada zaman dia. Siapa tak tahu Hasan Al-Basri? Sebahagian dia pada silsilah perguruan tu datang daripada dia. Ulama-ulama besar yang timbul di kemudian hari ini, banyak susur galur ilmunya mari ikut jalur Hasan Al-Basri ni. Sebahagiannya lah, tidak semua. Jadi bila dia mengajar di masjid ni, ada seorang murid dia cerdik sikit, tapi akanlah banyak. Akanlah banyak sikit. Jadi orang tanya satu soalan tentang isu orang yang melakukan dosa besar ni. Dia buat dosa besar, macam mana kedudukan dia? Hasan Basri kata, dan inilah yang mewakili mazhab al-sunnah yang menjadi pegangan kita ni. Ni kita tengok sini. Kok mana mari perkataan ni kita tengok. Buat sikit saja tu. Sikit saja beza. Kata Hasan Basri, orang itu yang melakukan dosa besar itu, dia adalah mukmin, masih lagi beriman, tak batal iman dia. Tapi asy, dia dikira berdosa tapi masih sabit imannya, masih mukmin. Jangan kata dia tak beriman, berdosa. Kalau berdosa ni, obat dia taubatlah, obat dia. Tapi Wasim Atok ni tak setuju pendapat guru dia. Dia kata, pada dia, dia kata orang yang buat dosa besar ni, dia duduk tengok, mumi pun tak, kapi pun tak. Dia panggil manzilah baina manzilatai. Ini dah kali pertama timbulnya serpihan. Ni zaman awal, sejarah awal, timbulnya aliran pemikiran baru ni daripada Arab besar. Arab besar masa tu tu panggil Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Arab besar tu yang di kemudian hari orang kenal dia datang dengan nama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Orang serpih ni, orang serpih-serpih ni timbul banyak nama. Antaranya bila isu ni timbul, maka orang yang Wasif bin Atok ni akhir sekali dia buat aliran pemikiran baru, timbul serpih baru. Orang kenal dia Mu'tazilah. Sebab Hasan Basri kata ke dia, bila dia tak setuju tu, dia lari daripada perguruan guru dia ni. Dia tak mengaji dah guru dia ni, dia pula jadi tok guru. dia buat guru suku. Jadi halakah ilmu dia tu membentuk satu aliran besar, lepas dia tu panggil Mu'tazilah. Orang panggil nama ni sebab daripada kata-kata Hasan Basri lah, i'tazalana wasil. Wasil ni temu lari daripada kita. Lari ke lain. Jadi lekat nama Mu'tazilah. Baik, ada satu pikiran. Kemudian berlaku juga pada zaman ketika berlakunya pembunuhan Sayyidina Uthman. Orang yang bunuh tu bererti dia telah melakukan satu kesalahan, membunuh orang Islam, apalagi sahabat Nabi. Puncakan fitnah, dan orang pakai, orang dengar. Bahaya menyakit ni. Orang pakai, orang dengar, akhir kali terbunuh Sayyidina Uthman. Tapi kedudukan orang yang bunuh tu macam mana? Timbul pula serpih selagi aliran masa tu. Orang panggil murji'ah. Dia kata, kalau dia beriman, orang lain sesat. Tak ada apa-apa. Tak ada amalan perbuatan tu. Itu tu kira hasrah pada Allah Ta'ala. Seolahnya tak ada kesan apa-apa. Kok itu pula murji'ah. Baik, itu tak apalah. Kemudian rentetan daripada tu berlaku perang yang melibatkan Sayyidina Ali dan Sayyidina, melibatkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Muawiyah. Dua-dua ni sahabat Nabi. Sayyidina Ali ni natu Nabi, sepupu Nabi, natu Nabi lagi. Sayyidina Muawiyah ni sahabat besar Nabi, orang yang diamanahkan untuk menulis wahyu. Berarti bukan calang-calang orang, orang dia percayai oleh Nabi. Kerana diberi amanah untuk tulis wahyu Al-Quran, Nabi tak akan beri amanah ni kecuali orang yang percaya. Tiba-tiba dua sahabat ni berlawan, berperang. Kerana masalah ada siasah yang tersendirilah. Di samping, di sebalik itu ada takdir dia sendirilah. Adalah cerita-cerita. Ahli-ahli sejarah ni
telah meneliti semua ni. Tapi nak kabarnya, bila berlaku tu, nak diselesaikan dia, maka dengan satu majlis, bila perang ni, maka ada satu majlis, majlis tahkim ni lah. Akhir sekali, dia persetujukan begitu, Sayyidina Ali pun menerima, Mu'awiyah pun menerima, akhir sekali, keputusan tu, kerana Amr bin Al-As ni dikatakan agak pandai dalam bab ni, maka keputusan tu dilihat memenangkan Sayyidina Mu'awiyah. Sayyidina Ali mungkin tak apa beruntung lah dalam keputusan tu. Dan bila berlaku begitu, kelompok yang tidak setuju dengan dia memisahkan diri, keluar daripada mendukung Sayyidina Ali, maka terbentuk satu kelompok yang dinamakan Khawarij. Kelompok Khawarij ni, isu yang dia sebut, isu yang sama, isu berkait dengan orang yang buat dosa besar. Ini timbul ni, nak kebawah ni, berkait dengan kalam ni. Baik, apa isu dia? Orang Islam yang berperang ni, pertama sekali dia melanggar perintah Allah. Perintah Allah supaya jangan berperang. Kemudian bila sudah berperang, kena berdamai. Dan kumpulan ni tidak berdamai, juga melanggar perintah Allah. Jadi kelompok Khawarij ni, dia baca perkara itu sebagai tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal sebenarnya mereka ni langgar perintah Allah dengan tidosa. Tapi dia baca Khawarij ini sebagai tidak berhukum dengan hukum Allah, lalu dia mengkafirkan orang yang terlibat. Sayyidina Ali dijatuhkan hukum kafir. Sayyidina Muawiyah dijatuhkan hukum kafir. Amr bin Al-As kafir. Dan bila mereka jatuhkan hukum kafir, mereka turuti dengan tindakan kena bunuh. Sebab tu mereka merancang pembunuhan. Tapi malangnya hak lain tak jadi belaka. Rancang pembunuhan Sayyidina Muawiyah tak kena molek. Tak kena. Timing tak kena. Hak lain pun tak kena. Hak kena molek seorang je. Sayyidina Ali. Matilah Sayyidina Ali. Ini punca sejarah. Jadi yang dimaksudkan di sini ni, jadi antara dosa dengan menolak dua benda yang berbeza. Sekarang bila disebut oleh Syamrul Wahab di sini, berhati-hati jangan kamu sampai tahap menyatakan bahawa tasawuf ni tadok dan kurang hati, menjaga-jaga kerana kata-kata ni kafir. Artinya, sebab sekiranya seseorang tu tolong tasawuf yang merupakan sebahagian dari Islam, dia kata tadok, memang kafir. Tapi kalau dia tidak bertasawuf, dia tidak mengamalkan tasawuf, itu dosa. Dekat-dekat itu. Kena berhati-hati. Jadi bukan saja bab tasawuf, bab-bab lain pun begitulah kedudukannya. Jadi saya takut orang tersalah faham. Baik, ada kapi pula tu. Kalau dia ingkar, memang dia tolong, berarti dia kata tak tolong, memang ya. Tapi kalau dia tak mengaji, dia tak beramal, dia malah, lepas tu dia kata, itu kesalahan, dosa. Jadi agak-agak jangan keliulah dalam perkara ini. Dan kita kena berhati-hati supaya tidak terbabah dalam perkara seperti ini. Sekianlah saja dulu. Aku luqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.